satu pihak ya, kadang-kadang suami istri juga tidak ada yang sama, apalagi ini belum menikah. Ya. Kita langsung saja, langsung kita tanyakan kepada calon suaminya. Dan inilah dia, Andy Ambarita. Ya, kan hubungannya itu jauh di mata, dekat di hati. Oke. Kadang-kadang orang dekat di mata tapi jauh di hati, bungkusan. Tapi ini long distance tapi jauh di mata, dekat di hati. Enak banget ya. Senang banyak. Ya, aku udah ngarep banget loh, keren beneran. Dia udah girang banget tuh mukanya, Pak. Pokoknya diterbangin ini talk show kesini. Pak, saya baru tahu, kalau Aca ini kolektor barang antik. Ini karena dia ngelihatnya dari dekat. Kalau dari jauh, dari jauh dong. Kalau dari jauh, gimana? Makin antik ini. Aduh. Ini muka-muka tipe surrealis. Bayangannya lebih cakep daripada aslinya. Gak apa-apa. Kayak luki-luk, gak apa-apa. Makasih semuanya, makasih. Belum jarak jauh dengan Aca. Ya, kita saling percaya saja. Ya, kita komitmen sesuai dengan klausal-klausal yang kita udah bikin berdua. Katanya memang menyerahkan sepenuhnya untuk urusan pernikahan kepada Aca. Ya, pasti. Jadi kalau laki-laki itu Ari Jalu kamu. Ya. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Jadi kalau untuk pernikahan saya serahkan dia karena biaya untuk dia semua tadi. Jadi nanti rencananya kita pernikahannya, kalau orang-orang itu mesti nanggap apa band musik. Ini sepak bola Liverpool. Luar biasa. Liverpool sama Persela Lamongan gitu. Memang Mas Andi sekarang menetap di mana? Apanya? Menetap di mana sekarang? Saya di mana-mana, ada di pohon. Kita tanya aja sama Acanya ya. Iya. Kalau memang Anda calon suaminya, berarti Anda tahu kebiasaan Aca ya, sehari-hari. Pasti ngerti dong. Apa ya, kebiasaannya Aca sehari-hari? Kebiasaan Aca seperti apa? Pertama kalau habis bangun tidur, itu mesti cuci muka. Ya, mukanya dicuci. Biar cerah. Cuci muka. Terus dia langsung nyari sarapan. Di situ ada apa? Pokoknya dia omnivora, pemakan segalanya. Ada makanan apa aja. Ya, tapi ini unik ya pasangan ini ya, unik. Cocok nggak? Cocok. Pas, ya cocok sih ya. Mudah-mudahan kamu kuat lah ya. Enggak, maksudnya kan dalam rumah tangga itu banyak ujian. Dulu ketemunya gimana sih? Dulu ketemunya di pasar kambing.